Ini sisir yang orange akarnya. Nah, ini juga sisir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan saya, Apesyam. Kali ini kami sedang berburu bakalan bonsai sisir, serut, dan pohon duri-duri. Mengingat menurut informasi bahwa di sekitar tempat ini ada banyak sekali pohon sisir, pohon serut, termasuk juga pohon duri-duri. Nah, baik teman, silakan ditonton videonya sampai selesai. Dan bagi teman-teman yang belum subscribe channel ini, silakan di like dan di subscribe. Agar ke depan channel ini bisa terus memberikan informasi terbaik tentang bonsai. Baru saja kami telah mendongkel beberapa pohon sisir, serut, dan pohon duri-duri. Namun sebelumnya saya minta maaf kepada teman-teman karena saya tidak sempat memvideokan saat pendongkelan. Tapi saya akan tunjukkan hasil-hasil dari dongkelan kami pada hari ini. Nah, ini sisir yang orange akarnya. Nah, ini juga sisir. Wah, luar biasa cantik ini. Berbatang tiga. Nah, ini juga ada satu kecilnya. Nah, ini serut. Nah, ini juga sisir, teman. Wah, luar biasa menyala ini. Enak sekali. Nah, jadi luar biasa hasil buruan pada hari ini. Nah, ini juga sisir. Nah, dan masih banyak tadi di lokasi sana. Sebentar saya akan posting lagi. Nah, sementara kita mau bakar-bakar ikan dulu. Sambil menunggu ikannya masak, ini teman-teman bisa lihat teman-teman kami ini sedang mencuci bahan bonsai sisirnya. Kalau yang ini teman juga sisir yang dikerja oleh Pak Andi Malik bersama dengan Pak Asruddin. Sementara yang duduk di sana itu di ayunan Pak Muhammad. Nah, ini lagi asik memotong bagian yang tidak ingin dipertahankan untuk sisirnya. Sementara ini beliau ini adalah Pak Mantri. Ya, pegawai Dinas Kesehatan Kecamatan Tonra. Ya, ini rata-rata sisir. Ah, ini ikannya sudah mulai masak. Iya, sudah kok, Kak. Ah, ini Pak Ari. Tukang masaknya. Mantap, Le. Nah. Pokoknya membonsai itu asik. Sambil. Aduh, Pak, mana itu? Dongkel. Mana garamnya ini? Ini ada garamnya. Ada garam, jeruk. Ya. Demikianlah teman perburuan kami pada hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.